China dan Taiwan selalu tegang, bahkan kerap nyaris terjadi perang. Beberapa kali China melakukan gertakan kepada Taiwan. Ini tidak lepas dari sejarah panjang. Taiwan mendeklarasikan sebagai sebuah negara, sedangkan China mengklaim bahwa Taiwan hanyalah sebuah provinsi miliknya. Jika head-to-head militer, mungkin Taiwan kalah jauh dibandingkan China. Tapi bagaimana jika head-to-head ekonominya? Di video kali ini, Dunia Scoop akan mengulas mengenai China dan Taiwan, dilihat dari sisi kekayaannya. Apakah benar Taiwan lebih kaya daripada China? Taiwan merupakan salah satu negara yang berada di benua Asia, tepatnya di Asia Timur. Negara ini memiliki populasi sekitar 23,89 juta jiwa, berdasarkan data tahun 2022. Ibu kota negara Taiwan ini bernama Taipei. Taiwan merupakan salah satu negara yang pernah dijuluki sebagai macan Asia Timur. Ini berkat tingginya pertumbuhan ekonomi yang dialami oleh negara tersebut pada dekade 90-an. Sebelum mengalami pertumbuhan ekonomi yang pesat, sektor pertanian menjadi penyumbang utama yang menopang perekonomian Taiwan. Namun sekarang, Taiwan telah menjelma menjadi salah satu negara Asia yang terdepan dalam memproduksi produk-produk berteknologi tinggi. Taiwan merupakan salah satu negara termaju di Asia. Di Indonesia masih banyak orang yang beranggapan bahwa China lebih maju dibandingkan Taiwan. Pandangan tersebut tentunya tidak sepenuhnya benar, karena Taiwan secara perekonomian tergolong sebagai negara maju. Sementara China sampai saat ini masih berstatus sebagai negara berkembang. Seperti negara-negara maju lainnya di dunia, sektor teknologi menjadi salah satu penopang utama perekonomian Taiwan. Berbagai produk teknologi asal Taiwan dapat dengan mudah kita jumpai di Indonesia. Namun tidak banyak yang tahu bahwa produk-produk tersebut berasal dari Taiwan. Contohnya adalah produk-produk keluaran Asus dan Acer. Asus dan Acer merupakan dua di antara produsen laptop terkemuka di Indonesia. Selain memproduksi laptop, kedua perusahaan tersebut juga memproduksi smartphone. Dalam hal produk smartphone, produk-produk keluaran Asus lebih populer dibandingkan Acer. Selain dua produk teknologi di atas, masih ada beberapa produk teknologi asal Taiwan lainnya yang menembus pasar Indonesia. Di antaranya adalah BenQ dan Gigabyte. Taiwan juga merupakan pemilik perusahaan yang memproduksi komponen elektronik terbesar di dunia. Perusahaan tersebut bernama Foxconn. Foxconn terkenal sebagai salah satu perusahaan yang menjadi rekan bisnis utama Apple dalam memproduksi iPhone dan iPad. Jadi kalau dilihat dari besarnya pengaruh dan kemajuan di bidang teknologinya, Taiwan tidak kalah dibandingkan negara-negara maju lainnya di Asia, bahkan di dunia. Hanya saja banyak yang salah kaprah tentang negara yang satu ini. Banyak yang mengira produk-produk buatan Taiwan merupakan buatan negara lain, seperti China, bahkan Amerika. Jadi apakah benar Taiwan lebih kaya dari China? Pertanyaan mengenai kekayaan relatif antara Taiwan dan China dapat dijawab dengan beberapa data berikut. Untuk kemudian Anda bisa menyimpulkannya. China adalah negara terbesar di dunia berdasarkan populasi, dengan lebih dari 1,4 miliar penduduk. Dengan ukuran yang sebesar itu, China memiliki ekonomi terbesar kedua di dunia setelah Amerika Serikat. Taiwan, di sisi lain, memiliki populasi yang jauh lebih kecil, sekitar 23 juta orang. Meskipun demikian, Taiwan memiliki tingkat pendapatan per kapita yang lebih tinggi daripada China. Pendapatan per kapita adalah cara umum untuk mengukur tingkat kekayaan individu dalam suatu negara. Meskipun China memiliki PDB yang sangat besar, pendapatan per kapita rata-rata di China masih di bawah rata-rata dunia. Taiwan memiliki pendapatan per kapita yang jauh lebih tinggi daripada China. Faktor ini dapat disebabkan oleh ukuran populasi yang lebih kecil dan fokus Taiwan pada industri-industri yang lebih maju dan inovatif.
Mungkin dari sini bisa jadi dalil pembenaran akan statement bahwa Taiwan lebih kaya dari China. Pendapatan per kapita Taiwan pada tahun 2020 diperkirakan sekitar 29.700 US dollar. Sedangkan pendapatan per kapita China pada tahun 2020 diperkirakan sekitar 10.500 US dollar. China memiliki ekonomi yang sangat beragam dengan sektor manufaktur yang besar dan pertumbuhan yang cepat di sektor jasa dan teknologi. Taiwan terkenal karena sektor teknologinya, terutama perusahaan-perusahaan semikonduktor seperti TSMC yang menjadi pemimpin global dalam industri ini. Tingkat pengangguran dan kemiskinan dapat memberikan gambaran tentang ketidaksetaraan ekonomi dan kesejahteraan sosial. Dalam hal ini, Taiwan seringkali memiliki tingkat pengangguran yang lebih rendah dan tingkat kemiskinan yang lebih rendah dibandingkan dengan China. Kualitas hidup, akses kelayanan kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur juga penting dalam menilai kekayaan suatu negara. Taiwan seringkali mendapat peringkat tinggi dalam indeks kesejahteraan dan kualitas hidup. Dari data yang disebut di atas menjadi gambaran bahwa Taiwan bisa saja lebih kaya daripada China. Sebagian orang mungkin kerap mempertanyakan, mengapa China tidak mengakui Taiwan sebagai sebuah negara? Jawabannya adalah karena China menganggap Taiwan sebagai bagian dari wilayahnya. Perseteruan antara kedua negara ini telah berlangsung cukup lama. Taiwan secara resmi dikenal sebagai ROC. Pada tahun 1949, kubu nasionalis di bawah bendera Kuomintang kalah perang saudara dengan Partai Komunis yang dipimpin oleh Mao Zedong. Karena kalah perang, para pendukung kubu nasionalis yang dipimpin oleh Chiang Kai-shek melarikan diri ke Pulau Taiwan. Namun di sana, Chiang Kai-shek justru mendeklarasikan pemerintahannya sendiri. Dalam hal ini tentu saja China menolak pengakuan tersebut. Negara tirai bambu menganggap Taipei sebagai provinsi pemberontak dan bersumpah akan menyatukan Taiwan kembali ke wilayahnya.